Ayo, dulur-dulur, silakan disimak penjelasannya serta pesan dan himbauannya dari awal hingga selesai. Jangan di-skip atau dipotong agar pengetahuan saudara juga tidak sepotong-sepotong. Salam Aster AE, Rauno Kamulian tanpa kuasa giliran. Kali ini jelang paruh BSAT Pusat Madiun, inilah pesan dan harapan dan rem 081 Madiun menjelang kegiatan parapatan luhur atau parluh dari PSAT Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun. Hal ini telah diselenggarakan rakor kesiapan pengamanan di Aula Jenderal Sudirman Makorem 081 Madiun, Jalan Pahlawan nomor 50 Kota Madiun. Selain dihadiri oleh Danrem 081 Madiun, kegiatan kali ini juga dihadiri oleh Karop Op Polda Jatim, Dir Intelkam Polda Jatim, dan Sat Brimob Polda Jatim, Kasub Dit Siber Krimsus Polda Jatim, Wali Kota Madiun, Bupati Madiun, Bupati Magetan, para Dandim, dan Kapolres di wilayah Bakorwil 1 Madiun, Ketua Umum PSHT Pusat Madiun, serta berbagai tamu undangan lainnya. Tentunya selaku Komandan Korem 081 Madiun mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta rakor yang telah hadir kali ini. Jika rapatan luhur yang merupakan agenda rutin 5 tahunan bagi PSHT Pusat Madiun mempunyai peran penting guna merumuskan dan menentukan berbagai arah kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan dan kemajuan dari organisasi PSHT Pusat Madiun itu sendiri. Untuk itu, Danrem menghimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan parapatan luhur yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2021 nanti di Kota Madiun, nantinya dapat berjalan dengan penuh demokratis, aman, dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Sebagai salah satu organisasi pencak silat terbesar di Indonesia, tentunya PSHT Pusat Madiun diharapkan hendaknya juga dapat menjadi contoh atau tauladan bagi yang baik, bagi organisasi-organisasi pencak silat lainnya, khususnya dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Pada kesempatan yang baik itu, Danrem juga mengajak untuk bersama-sama meneguhkan komitmen baik dari unsur pengamanan TNI Polri maupun dari PSHT Pusat Madiun agar dapat saling membantu dan mendukung guna terciptanya agenda rapatan luhur yang tertib, aman, dan kondusif. Dan yang tak kalah pentingnya, di tengah suasana masih adanya pandemi COVID-19 saat ini,
juga mengimbau dan menekankan agar dalam penyelenggaraan perapatan luhur senantiasa dapat mematuhi dan menerapkan disiplin protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan REM berpesan agar berbagai komitmen yang disepakati bersama dalam pelaksanaan rakor kali ini dapat senantiasa diindahkan dan dilaksanakan. Selain sambutan dari Danrem, tampak dalam kesempatan itu juga dilakukan penyampaian kata sambutan dari Wali Kota Madiun dan Karop Polda Jatim, serta penyampaian paparan dari Ketua PSAD Pusat Madiun, Kang Mas R. Murjoko HW, selaku panitia rapatan luhur Kapolres Madiun Kota dan Kasat Intelkam Polres Madiun Kota. Terlihat dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan pernyataan kegiatan perapatan luhur berjalan aman dan damai. Duluri Astra E, Wani Tertib. Duluri Astra E, Los Ora Rewel. PSAD Pusat Madiun, jaya, jaya selalu.